Donald Trump, subscribe to the YouTube channel WabBJ, like, comment, and share. Thanks. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kali ini aku mau berbagi ID proofs kumpulan dekorasi rumah girl atau Rinata Maki ya teman-teman. Nanti untuk ID-nya aku kasih di dalam video ya. Oh ya, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share juga boleh. Yang paling penting itu jangan lupa dinyalakan loncengnya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini tampilan sebelumnya teman-teman ya. Jadi masih standar sekali ya, masih polos maksudnya. Kalau kalian lihat di sini kan ada lotengnya juga, nanti ada kok yang dia edit lotengnya juga, ada yang enggak gitu loh teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kita ke menu dulu, kemudian kita ke credit item proofs. Nah ini aku sudah pegang beberapa ID ya teman-teman ya. Baik teman-teman, yang pertama ini ada dekorasi home girl ya, punyanya Kak 726 ya. Mari kita download dulu teman-teman. Di sini ada 300 proofs. Nah ini dia teman-teman. Wow, bagus banget ya. Jadi rumahnya itu jadi ada tambahannya lagi. Wow. Oh ya, sebelum aku lanjut, di sini kita like dulu ya. Baik, kita lihat rumahnya yang lama dulu teman-teman ya. Aduh, kena injek tamannya. Di sini aku nggak full review ya, hanya sebatas saja karena waktunya biar nggak kelamaan gitu loh teman-teman. Tuh, jadi ini bagian apanya ya? Bagian apa namanya, ruangan tengahnya ya teman-teman ya. Jadi dia dekorasi seperti ini, simple sih. Ini belakangnya dia kasih, hanya kasih pintu, tapi ini kelihatan beda ya teman-teman ya, dengan hanya dipasang pintu seperti itu. Kalau kamarnya sih semuanya sama saja kayaknya deh ya. Baik, oh ya, coba kita lihat lotengnya kira-kira apa di edit juga. Kita lihat dulu. Oh ternyata lotengnya enggak ya. Oke, nggak masalah, karena bisa jadi ini kendalanya di proofs. Kita tutup aja lagi. Baik, kita ke rumah sebelahnya. Nah ini dia teman-teman. Tuh, ini ruang tamu, kemudian ada kamar mandinya. Wow, jadi ini tingkat nggak ya? Enggak ya, nggak tingkat teman-teman. Tuh, oh tingkat teman-teman. Oh ternyata tangganya itu ada di samping teman-teman. Aduh, dulu kita keluar dulu. Ini dia tangganya. Wah, tersembunyi banget nih. Wah, ini balkonnya teman-teman. Oke. Nah, inilah tempat tidurnya lagi, ada meja belajarnya. Wow, jadi satu sama ininya nih. Ada dapurnya juga. Wah, itu si boy. Baik, untuk ID-nya aku bagi dulu teman-teman ya, sebelum beralih ya. Untuk dekorasi rumah rumah girl ini, ID-nya yang dari Kak 726 tuh ini dia teman-teman. Tuh, 901614992734318. Oke, sudah ya. Next kita ke ID berikutnya. Baik, berikutnya punyanya Embun Simulator teman-teman ya. Kita download dulu. Wow, ini gede banget teman-teman. Tuh, jadi dia ID apa namanya, bangunannya sampai ke area parkir. Tuh. Jadi yang rumah girl-nya ini yang rumah namanya. Wow, pintunya bisa ke bawah teman-teman. Pintunya sliding ke bawah. Ada pintu ke samping menuju rumah yang lama. Jadi ini nggak didekorasi ya, hanya tambahan saja. Dan ini sangat besar teman-teman. Waduh, mewah banget. Ada ruang belakangnya juga. Tuh. Oh, tangganya di samping juga teman-teman. Ini dia tangganya. Oh, di sini ada pintunya juga. Jadi kalian bisa lewat samping tadi ya teman-teman ya. Kita naik dulu.
Wow, jadi ini lantai duanya ya. Wah, ada ruangan juga di sini, teman-teman. Tuh. Wow, oke lah. Boleh, 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 boleh. Baik, teman-teman, aku bagi ID-nya dulu ya untuk kalian yang mau berkunjung. ID-nya itu ada di ini nih. Nih, aku bagi ini dulu ya. Yang kedua itu dari Embun Simulator, ID-nya ini dia 22161607763731. Oke, okay. Next kita ke punyanya siapa ini ya? Rizky Nur, rumah Gal 250 props. Oke, okay, kita download dulu. Wow, ini dia. Kita like dulu, teman-teman ya. Jadi ini simple, teman-teman ya. Simple. Dia lebih fokus ke area rumah gelnya ya, teman-teman ya. Ada pohonnya di sini. Baiklah kalau gitu kita langsung masuk aja. Oh, sebentar. Di sini ada ini, teman-teman. Ada hiasan. Cuma ini di kaca ini nggak bisa lagi di apa-apain. Baiklah, kita langsung saja. Wow. Jadi kalau ini nih lebih fokus ke kamarnya langsung, teman-teman ya, ke rumahnya. Kalau tadi kan itu tambahan-tambahan. Nah, kalau ini nih tuh. Jadi didekorasi semua sama dia. Wow, toiletnya warna biru. Nah, itu dia. Coba kita lihat lotengnya apa di dekorasi juga. Wow. Ternyata lotengnya juga didekorasi, teman-teman. Bagus banget. Wow, ini ada ruangan kerjanya. Wah, nyaman banget nih, teman-teman ya. Jadi bisa buat santai di atas sini. Kalau kalian ngajak teman, kalian bisa di sini kumpul nih. Tuh, di sini santai, ada ruang nonton TV-nya juga. Kemudian di sebelah sini ada juga tempat tidurnya. Wow, lengkap banget, teman-teman. Baik, teman-teman, aku bagi ID-nya dulu. Jadi untuk ID-nya itu punyanya Rizky Nur, teman-teman ya. Punyanya Rizky Nur ini dia. 7116162226238. Oke, silakan kalian pause dulu. Baik, berikutnya ada rumah dari Sakura Kosinju ya. Kayaknya punya orang Jepang, teman-teman. Kita download dulu. Kita like. Oke, di sini dia apa namanya? Kita ke samping dulu lah. Ke rumah yang lama. Wow, di sini lotengnya kira-kira diedit juga nggak ya? Aku lupa naikin lotengnya. Oh, lotengnya nggak ya, teman-teman ya. Kita naikin aja. Kita lihat kamarnya. Kamarnya nggak, hanya dia kasih hiasan di ruang tengah saja ya, teman-teman ya. Tapi dia kasih tambahan itu di sini nih. Itu di samping rumahnya. Baru masuk sudah ada futonnya, tempat tidurnya, teman-teman. Wow, kelap-kelip. Ini ada dapur di sini untuk kalian makan ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada, kalian bisa naik juga nih, ada, aduh, susah banget tangganya, teman-teman. Jadi ini di sini nih, waduh, teman-teman, cuma tempat gini aja nih, tempat santai saja sini, teman-teman ya. Kursinya di sini. Baik, lanjut, teman-teman, ini nanti aku bagi ID-nya. Sakura Kosinju ya, ini dia, teman-teman ya. 16161643466126. Oke, silahkan kalian post dulu. Next, rumah girl punyanya Helen Mardania ya. Helen Mardania.
Wow, kita like dulu. Lantai 2 teman-teman, jadi ini tambahan ya, murni tambahan ya. Coba kita lihat di rumah lamanya. Rumah lamanya di bagian tengahnya dikasih hiasan seperti ini ya teman-teman ya. Ini biasa, masih standar. Kemudian ini kamar-kamarnya juga standar. Coba kita lihat ininya ya. Wih, apa ini? Ini juga standar. Coba kita lihat balkon bagian atasnya. Oh, ditutup teman-teman. Gak bisa ya. Jadi kita langsung aja ke samping, ke rumah tambahannya ya. Ini dia rumah tambahannya teman-teman. Tuh. Oh, jadi ini kosong teman-teman, bawah ini kosong gitu teman-teman. Cuman di lantai 2, cuman kita lihat ya. Jadi ini propertinya belum diisi teman-teman, kalian harus beli sendiri, isi sendiri ya. Baik, kita bagi ID-nya dulu. Oh, sorry. Punyanya Helen Mardania. Mardania. Ini dia ID-nya. 25161749286810. Silakan kalian catat dulu, kalian post dulu, screenshot juga boleh. Baik, yang terakhir punyanya Naufal Ali teman-teman ya. Kita download langsung. Ada 204 props. Kita like dulu. Wow, ini lebih estetik teman-teman ya. Jadi sederhana, ada pohon, bisanya ada pohon tumbuh di keramik ini. Di sini ada kursi untuk santai ya di teras rumahnya. Kemudian sebelah sini juga ada bench ya, bench. Kemudian kita masuk dulu teman-teman ya. Ini ruang tamunya, jadi dibuat semaksimal mungkin karena dia kecil. Jadi diatur semaksimal mungkin. Di belakang ini ya sudah ada memang teman-teman ya. Cuma ditambahkan ini ya, meja kerja. Berikutnya kita ke kamarnya. Tuh, kamarnya juga diubah seperti itu. Kamar utamanya. Kamar utamanya juga. Nah, ini dia. Oh ya, aku belum lihat bagian ini teman-teman, balkonnya. Lotengnya maksudnya ya. Oh, kelewatan. Ternyata nggak bisa teman-teman ya, kita tutup aja lagi. Baik, di sini aku mau bagi ID-nya lagi untuk yang punya siapa tadi ya. Punyanya Naufal Ali, ini dia ID-nya. 10161826611915. Oke, silakan kalian pause dulu, kalian catat. Oke teman-teman, sudah beres semua. Di antara beberapa ID yang aku share, yang mana nih yang cocok, yang pas buat kalian, yang bagus buat kalian ya? Karena kalau bagus, menarik itu relatif ya. Jadi yang mana buat kalian tertarik, yang kalian senengin bangunannya siapa, silahkan kalian kasih komentar di bawah teman-teman ya, buat masukan aku juga loh. Baik teman-teman, terima kasih, jangan lupa di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.